namanya guru vokal, suaranya, aduh, biasa di luar, kerennya parah. Lemak suaranya. Saya ada teknik ataupun ini macam masukan lah. Kalau nak lemakkan suara, makan santan lah, minum santan. Itu lemak yang lain. Ya, 10 cawan. Manis ya. Minum 10 cawan. Itu langsung seketika ya. Ya, nah, tak ada itu canda. Canda gurau-gurau. Oke, keren. Ini bercerita tentang apa nih, Bang Zul? Ya. Lagunya. Kalau yang mula-mula tadi lagu joget umpan jinak di air tenang itu pasal cinta. Kalau yang barusan Abang Zul nyanyi itu lemak manis. Itu juga ceritanya tentang percintaan laki-laki sama perempuan, tapi seperti macam percintaan yang di desa-desa, di kampung-kampung itu, laki-laki melirik perempuan, perempuan melirik laki-laki. Namun dalam waktu yang sama masih ada santun, ada sopannya gitu. Jadi dalam lagu Lemak Manis ini, penggunaan liriknya adalah bahasanya adalah bahasa Melayu yang lama lah. Okay. Jadi kata-katanya lebih ke arah kesopanan, kesantunan begitu. Macam mana orang Melayu itu bercinta di antara laki-laki dan perempuan, iya, begitu. Menggoda, merayu tapi tetap santu, tetap slay. Yes, betul. Jingga. Iya, Kak. Aduh, kamu senang gak sih berada di tengah-tengah Kaliza dan juga senang Bang Aziz? Senang banget dong, Kak, tentunya. Senang ya? Bisa pelajaran apa aja yang bisa kamu dapat, mungkin bisa sharing atau apakah, apalagi kan Bang Aziz ini guru vokal. Biasa. Biasa-biasa. Jingga bisa belajar dari kakak-kakak. Ya, untuk sekarang ini kan Jingga lagi belajar gitu, Kak. Nah, Jingga bisa melihat dari Kak Zul dan juga Kak Liza ya. Ya, dari situ. Bisa jadi role modelnya juga supaya lebih oke. Banyak gurunya pasti kan. Iya, luar biasa. Pemula tuh harus belajar sama kita itu. Juga punya kita guru, juga kan? Sama. Iya. Betul. Kita punya guru. Kita pun masih belajar ya, Bang Zul. Sampai sekarang saya masih belajar. Walaupun saya mengajar orang, tapi masih belajar. Karena ilmu itu kan tak pernah putus ya. Terus belajar. Ya. Semangat. Oke, video klipnya sudah ada di channel YouTube-nya juga. Jadi buat teman-teman jangan lupa ditengok-tengok lah, dan jangan lupa diberikan supportnya dengan cara di like, comment, share dan juga di subscribe. Share subscribes ya. Ya, share sebanyak-banyaknya. Oke, untuk Kaliza nih, untuk next project apa nih? Apa sudah adakah atau saat ini masih mempromosikan, memperkenalkan karya yang saat ini lagi dibawakan? Iya, karena ini kan kolaborasi dua negara ya. Okay. Dan ini duet. Jadi aku fokus memang sama untuk saat ini untuk fokus di lagu Bergening Danggung, karena mau promosi di negaranya Azul juga di Malaysia. Karena kan lagu ini pun juga lagu Pak Nga ya, berasal dari Malaysia kan. Jadi tapi juga mau promosi juga di Indonesia, karena kalau di Indonesia lagu ini belum banyak orang tahu. Di Malaysia pun juga sama ya. Di Malaysia juga tidak begitu ramai yang tahu. Kalau Bergening Danggung ini ya. Beda dengan Cindai dan Nirmala macam itu ya. Pandai-pandai jeling-jeling ya, duetnya ya. Itu lebih populer ya. Lebih populer gitu. Ya, semoga bisa mengikuti lagu-lagu populer-populer. Amin. Makanya kita perlu support semua yang ada di rumah nih, teman-teman fans-fans dari IMTV kan, untuk terus naikin nonton lagu kita, share, subscribe, jangan lupa di aplikasi TokToknya, gitu kan, ya kan, supaya trending. Amin. Amin. Kaliza aslinya dari mana? Bukan dari Malaysia juga atau campuran? Aku udah mix. Aku ada Batak, ada Jawa, ada Aceh. Oh, ada Batak, ada Jawa, ada Aceh. Bataknya Batak di mana? Baruta Barat. Oh, ada marga. Berarti masih bisa dengan bahasa Batak, kah? Lokan-lokan Batak masih ada, kah? Kalau berkumpul, aku cakap Bat. Oh, luar Batak biasa, keren. Ise guarmu. Ulu. Aduh, ngeri-ngeri sedap. Kalau Aceh? Aceh itu yang tak bisa, karena nenekku dari Aceh sih. Kalau Jawa? Terus agak sedikit sulit. Jawa? Saya kisinten, iso, setik-setik lah. Olah, alhamdulillah ya Allah, yang debatin loh, anak Jawa ini juga loh, berarti ngerti loh, walaupun yang ngomong Jawa anak translate loh. Om Semi, aman terkendali. Aja maling-maling tetes napa nyumata.
Oke. Nah, di sesi terakhir ini ada pesan-pesan apa ataupun salam-salam ataupun ucapan terima kasih buat siapa-siapa aja yang ingin Kak Liza sampaikan. Silakan. Terutama untuk seluruh penonton televisi IMTV dan penggemar musik dangdut ataupun Melayu, kita minta supportnya dari teman-teman semua yang ada di rumah atau dimanapun berada. Sekarang kan orang nonton dari handphone ya, dimanapun bisa nonton. Jadi terus support musik Indonesia, walaupun ini adalah juga collaboration dua negara ya, karena dengan begitu kan juga kita memperkenalkan sebagai seniman Indonesia bisa dikenal di negara Malaysia, dan begitu pun seniman Malaysia dikenal di negara Indonesia. Support kita, jangan lupa bergending danggong Kak Liza Putri dan Azizul Hakim di GNP Channel Music. Oke, kalau dari Bang Azizul ada kata-kata ataupun ucapan terima kasih yang mau ingin disampaikan? Ya, tentu sekali untuk GMP channel ini. Abang Aziz nak ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mengundang saya ke sini, jauh daripada Malaysia ke sini kan. Jadi saya nak ucap terima kasih ke pemirsa-pemirsa semua, terus memberi sokongan dan support kepada muzik tradisi kita, muzik Melayu, muzik dangdut, kerana kolaborasi ini adalah dari dua negara. Kan, jadi kita kan negara sumpun. Jadi kalau harus popular di Indonesia, kita mahu juga lagu itu popular di di negara saya sendiri, di Malaysia. Kerana Indonesia ni dah jadi rumah kedua saya. Ya, Masya Allah. Jadi nombor satu Malaysia lah, Indonesia nombor dua. Terima kasih juga saya. Untuk Mas Supri ya. Ya, Mas Supri. SM Ranger yang sudah mengubah lagunya dengan cantik, yang sudah mengubah lagunya dengan manis. Dengan superb lah, ya, awesome. Fresh gitu. Kalau kita tidak membandingkan dengan yang original. Karena yang original pasti perbuatan Pak Ngah, pencipta aslinya itu udah Masya Allah, udah luar biasa, bagus. Betul. Tapi kita ingin menampilkan dengan versi ini, ya versi ini kita yang lebih fresh lagi. Ada dangdutnya, ada Arabiknya, ada Arabiknya. Keren lah buat Mas Supri. Keren, terima kasih banyak Mas Supri. Emang Om Supri the best. Oke, buat Jingga. Ya, untuk saya kesan dan pesannya, yang pertama terutama untuk IMTV, terima kasih telah mengundang saya di sini, dan untuk kedua orang tua saya tentunya yang sudah mensupport saya selama ini, untuk ayah Pri yang sudah membuatkan aransemen dengan sebegitu cantiknya, terima kasih ayah, dan untuk semua penonton IMTV. Oke, keren-keren. Nah, terus kira-kira nih, kalau nanti para fans atau pemirsa IMTV pengen tahu kontak personnya ataupun pengen mengundang Kak Liza, Bang Azizu, ataupun Jingga, ngubunginya kemana nih? Ayo, Kak Liza duluan, boleh? Mungkin dari sosial media? Iya, sosial media aku di Mica, garis bawah Kak Liza. Micanya tuh M-I-C triple A, Mica, garis bawah Kak Liza, K-H-A-L-I-Z-A. Kalau di Facebooknya Kak Liza Putri Huta Barat. Iya. Apalagi Facebook udah, TikTok Kak Liza garis bawah Putri 23. Oke, jadi kalau ada orang yang pengen mengundang Kak Liza itu udah bisa lewat Instagram, bisa ya. Ada kontak personnya juga ya. Ada nanti. Oke, Bang Azizul? Iya, kalau untuk Abang Azizul bisa di Instagram lah. Di Instagram jadi gimana yang mau penyebutannya? A Z I Z U U. Oh, bukan U ya. U L H A Q. Q apa? K I M A underscore garisan yang bawah itu official. Okay. Jadi kalau di TikTok juga begitu, sama. Oke, sama ya. Jadi nyambung dengan nama Instagram dan juga TikToknya sama. Di ya. Bio link Instagram aku punya kontak number di situ. Ada kontak person untuk dia. Oke, kalau untuk Jingga? Kalau untuk Jingga bisa di IG-nya di @jinggavanes, JINGGAVANESS. Nah, ini penyepilannya gampang nih ya, nggak bikin lidah berkeriting ya. Oke, jadi jangan lupa di follow kalau pemirsa berkenan pengen mengundang Jingga, pengen mengundang Bang Azizul ataupun Kak Liza, silahkan hubungi di kontak personnya ataupun juga yang di bawah sini juga tertera kontak personnya jelas. Jangan lupa dicatat, jangan lupa di follow Instagramnya, ditrendingkan lagunya, karya-karyanya, karena kualitas yang
Kak Liza, Bang Aziz dan juga Jingga tampilkan ini luar biasa sekali, keren banget, pokoknya proof banget ya buat semua-semuanya. Terima kasih. Dan semoga nanti di saat ketemu lagi, aku apa namanya, denger karya-karya terbaru lagi. Ini ya, setelah yang satu ini ya, semoga nanti lancar jaya sukses sesuai dengan harapan dari Kak Liza, Bang Azizu dan juga Jingga. Nah, buat pemirsa terima IMTV Jakarta, terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, salah sikap, karena niat kita semata-mata hanya untuk menghibur walaupun disengaja sedikit ya. Nantikan di episode-episode selanjutnya tetap di program acara top nomor 1 di IMTV Jakarta, yaitu New Curhat, mencurahkan isi hati. Sebagai closing, kita lihat bersama-sama penampilan dari Bang Azizul dan juga Kak Liza. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.